Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia. Saya Harun bin Durabi, Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Negeri Sabah, ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan tahun 2021 kepada seluruh rakyat Malaysia, khususnya Negeri Sabah. Kejayaan yang dikecapi oleh negara pada hari ini merupakan hasil jerih payah para pejuang negara di masa dahulu demi membentuk sebuah negara bangsa yang bebas dan merdeka. Semoga semangat juang ini tetap utuh dan kekal dan tumbuh subur dalam jiwa sanubari setiap rakyat Malaysia. Walaupun negara berhadapan dengan pandemik COVID-19, saya berdoa semoga rakyat Malaysia, khususnya negeri Sabah, Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa melindungi kita dan terhindar dari segala musibah yang mendatang. Lindungi diri, lindungi semua, kita jaga kita. Sekian dan terima kasih.